Hukum mengulum, menghisap, menjilat, menyentuh, dan melihat itunya suami atau istri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana hukumnya memuaskan keinginan seorang istri melalui menjilat apemnya dan memuaskan keinginan seorang suami dengan cara mengulum sosisnya dengan lidahnya. Kemudian kita akan menjawab melalui fatwa yang disampaikan oleh Syekh Khalid Abdul Mun'im Ar-Rifa'i. Di situ beliau mengutip langsung pada 4 madhab. Seperti apa kajiannya? Mari kita simak dari awal sampai akhir. Qala Ibnu Abidin. Ibnu Abidin berkata, Al-Hanafi yang bernisbat pada madhab Imam Hanafi. Fi Raddil Mukhtar. Pada kitab Raddul Mukhtar. Sa'ala bertanya Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Aba Hanifata kepada Abu Hanifah. Anir rajuli tentang seorang lelaki, tentang seorang suami, yamussu farja imraatihi yang memegang apem istrinya. Wahia adapun istrinya, tamussu adalah menyentuh farjahu pada sosis atau zakarnya suami. Liyataharraka 'alaiha agar sang suami ini tergerak kepada sang istri. Hal taro bidzalika ba'san? Apakah menurutmu dengan hal itu sebuah kerugian atau sebuah keburukan? Qala, kemudian Abu Hanifah menjawab, la, tidak, berarti tidak apa-apa. Arju ayya'dhumal ajru, dan saya berharap pahalanya besar. Kalau takbir yang ada di sini atau ibarat yang ada di sini, menurut madhab Hanafi, ketika sosok Abu Yusuf bertanya kepada Abu Hanifah, terkait dengan sang suami yang memegang apem istrinya, sementara sang istri juga memegang sosis suaminya agar tergerak kepada sang istri. Apa itu sebuah kerugian? Apa itu sebuah kerusakan? Artinya, apakah hal itu dilarang? Ternyata hal itu tidak dilarang. Justru saya berharap pahalanya besar. Lantas bagaimana kalau menurut madhabnya Imam Malik? Wa qala al-Qadi Ibnu al-Arabi, al-Qadi Ibnu al-Arabi berkata, al-Maliki yang bernisbat pada madhabnya Imam Malik. Qad ikhtalafa, sungguh telah berbeda pendapat. An-nasu siapa manusia, fi jawazi nadhari ar-rajuli ila farji zaujatihi ala qawlaini. Terkait bolehnya seorang suami melihat pada apem istrinya. Di sini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat itu, yajuzu boleh, li'annahu idza jaza lahu at-taladzud fan-nadaru aula. Karena jika mengambil keenakan, kenikmatan dengan apem sang istri boleh, apalagi cuma melihat, tentunya juga boleh. Wa qala Asbagh min ulama'ina, menurut Asbagh dari ulama kami, dari tokoh kami, yajuzu lahu, boleh bagi seorang suami, ayyal hasahu al-farja bilisanihi, boleh suami ini menjilat apem istrinya dengan lidahnya. Pandangan dari ulama yang bernisbat pada Imam Malik, kalau pernyataannya Al-Qadi Ibnu al-Arabi terkait dengan kebolehannya memandang alat kemaluan, di sini ada dua pendapat. Salah satu dari dua pendapat itu boleh. Alasannya jelas. Dinikmati saja boleh, masa cuma melihat saja tidak boleh. Seperti itu. Kalau dikembangkan, kalau dijimat saja boleh, masa dijilat nggak boleh. Dan hal itu diperjelas dengan pernyataannya Asbagh. Ini termasuk ulama besar, faqih besar dalam madhabnya Imam Malik. Boleh seorang suami itu menjilat apem istrinya dengan lidahnya. Wa qala berkata, fi mawahibil jalil syarah mukhtasar khalil,
di dalam kitab Mawahibul Jalil Syarah Mukhtasar Khalil. Ini pengarangnya bernama Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Maliki Al-Maghribi. Itu pengarang kitab Mawahibul Jalil Syarah Mukhtasar Khalil. Qila ditanyakan li Asbagh kepada Asbagh Al-Maliki, inna qauman yadhkuruna karahatahu, bahwasanya kaum itu menjelaskan kalau hal itu berhukum makruh. Faqala, kemudian Asbagh menjawab, man karahahu innama karahahu bittib, orang yang memakruhkannya itu memakruhkan dengan kedokteran, la bil ilmi, bukan dengan ilmu. Wala ba'sa bihi, hal itu tidak apa-apa. Walaisa bimakruhin, bukanlah suatu hal yang makruh. Wa qad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan, an Malikin, dari Imam Malik, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la ba'sa, tidak apa-apa, ayyanduro ilal farji, suami melihat pada apam istrinya, fi halil jima'i, ketika melakukan jima', wazada fi riwayatin, dan juga ada tambahan dalam riwayat yang lain, wayalhasahu bilisanihi, dan bagi suami tidak apa-apa menjilat apam istrinya dengan lidahnya. Hal ini menurut aliran Imam Maliki. Kemudian bagaimana dengan aliran Imam Syafi'i? Waqala al-Fannani, Imam al-Fannani berkata, as-Syafi'i, yang bermadhab Imam Syafi'i, yajuzu lizawji, boleh bagi seorang suami, kullu tamattu'in, setiap kenikmatan, mengambil kenikmatan atau menikmati, minha, dari istrinya, bima, dengan sesuatu, siwa halqati duburiha, selain lingkaran duburnya, walau bimaswi bidriha, meskipun dengan mengecup, menghisap kacang atau klitoris istrinya, itu hukumnya boleh menurut Al-Fannani Asy-Syafi'i. Kemudian menurut madhabnya Imam Hambali, waqala Al-Mardawiyu, Imam Al-Mardawi berkata, Al-Hambali, yang bernisbat pada madhabnya Imam Hambali, fil insofi, dalam kitab Al-Insof, qala, berkata, Al-Qadi, siapa Al-Qadi, fil jami'i, dalam kitab Al-Jami', yajuzu, boleh, takbilu farjil mar'ati, mengecup, mencium apam istrinya, qoblal jima'i, sebelum melakukan al-jima', wa yukrahu, dan dimakruhkan, ba'dahu, setelah jima'. Kalau mencium, mengecup apamnya istri sebelum berjima', maka hukumnya boleh. Akan tetapi, kalau sesudahnya berjima', maka hukumnya makruh. Seperti itu. Walaha lamsuhu wa takbiluhu bisyahwatin, juga bagi seorang istri menyentuh, mencium, dan mengecup itunya suami dengan syahwat, artinya kalau suami boleh, istri pun juga boleh. Wajazama bihi fir ri'ayati wa tabi'ahu fil furu'i wa sarraha bihi Ibnu Aqil. Hal ini keterangannya juga ada dalam kitab Ar-Ri'ayah, juga diikuti sebagaimana yang ada dalam kitab Al-Furu', dan hal ini juga diperjelas oleh Ibnu Aqil. Jadi hukumnya mengulung, menghisap, menjilat, menyentuh, dan melihat itunya suami atau istri, hal itu diperbolehkan. Jadi ketika seorang suami atau seorang istri ingin mengulung atau menghisap sebelum melakukan berjima, maka hukumnya itu diperbolehkan. Akan tetapi, jika setelah berjima atau berhubungan intim, maka berhukum makruh. Semoga kajian yang singkat ini bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Tetap berpikiran positif. Wallahu a'lam bissawab.